Setahun dua tahun yang lalu saya bikin album solo. Album solo yang saya bangga banget dan saya senang banget secara manusia. Setelah berkali-kali mungkin 10 album lebih bikin album rame-rame. Dan itu album solo seperti mimpi saya di zaman waktu saya kecil, saya pengen punya album solo, pengen punya album sendiri. Dan cerita di balik pembuatan album itu adalah sebenarnya saya lagi ngontrak rumah. Setelah hampir seumur hidup saya ngontrak rumah terus, jadi kontraktor, pindah-pindah rumah tiap tahun, dan itu hal yang gak enak banget. Tiap kali harus beriman nyari duit, beriman nyari rumah, dan pengennya rumah sendiri. Saya sudah doa buat untuk pengen rumah sendiri, pengen diberkati, tapi sejujurnya di penantian itu hampir seumur saya belum pernah ngalamin gitu. Akhirnya bikin album dan saya berpikir, ada pikiran daging saya keluar dengan sangat cepat di hati saya tanpa saya bisa tahan, dan berkata, nanti kalau dapat duit dari album ini akan buat sewa rumah yang bagus, atau sekalian kalau duitnya gede mau sekalian buat DP rumah. Itu pikiran saya, dan ternyata pikiran Tuhan gak kayak gitu. Saya kerjakan album saya dengan sangat-sangat niat, dengan sepenuh hidup dan sepenuh hati saya. Dan hari itu saya kerjakan sendiri semua proses rekaman dan produksi, aransemen dan semuanya. Mixing kerjain sendiri, dan masuk mastering saya masukin ke satu studio dengan satu orang mixing engineer dan mastering engineer yang cukup terkenal dari band terkenal di Indonesia. Dan waktu duplikasi CD itu jadi di satu perusahaan juga, yang perusahaan yang cukup terkenal juga, yang banyak artis Indonesia sudah pakai. Waktu pemotretan dan semuanya, fotografi, semuanya dibantuin oleh orang-orang terbaik juga. Hari itu ada satu KKR di Semarang. Saya berangkat KKR di mobil. Istri saya ngomong, ini nanti kita habis ini pasti dapat duit banyak. Dan sisi daging saya berkata, iya, nanti dapat duit banyak. Asik nih dapat duit. Dan setelah sampai di Semarang, saya masih ingat di sela-sela proses pembuatan album itu, pemimpin saya, gembala saya berkata, biar ini jadi persembahan kamu buat Tuhan. Biar album ini jadi persembahan syukur kamu, persembahan cintamu buat Tuhan. Saya bilang, oke, amin. Kenceng banget, seru lah. Sampai Semarang, ada ibadah hari pertama. Dan CD yang diproduksi itu datang sekitar 3.000 CD. Dan teman saya ngasih saya, buat saya dengar. Setelah ibadah, saya play di mobil sementara saya balik ke hotel tempat saya nginep. Di tengah play lagu pertama, saya senang, bangga gitu. Hi, Leo punya album. Lagu kedua, senang. Tiga, senang. Empat, senang. Lima, keren banget nih album nih. Aransemen. Saya sedang memuji diri saya sendiri. Sampai masuk ke track ke-6, mulai saya dengar lagunya skip dan rusak. Dan ini saya pasti CD-nya. Saya keluarin CD-nya. Enggak kenapa-napa, CD baru gitu. Saya masukin lagi, saya play lagu yang track nomor 6. Dan saya dengerin, kok kayak gini ya? Aneh rasanya gitu. Dan saya coba next di track yang ke-7, dan akhirnya ternyata track 7 juga rusak. 8 9 enggak ada masalah. Saya telepon teman saya, "Bro, tolong cek CD-nya dong. Coba track nomor 6, nomor 7. Oke, gimana gitu." Dan teman saya bilang, "Rusak, Bro. Coba buka CD lagi." "Aduh, Bro, kok kayak gini ya?" "Coba buka sampai 3, 4 CD buka." Dan hari itu saya lemas, enggak bisa ngapa-ngapain. Saya masuk hotel, saya tidur dengan perasaan yang enggak karu-karuan. Besoknya ibadah, saya cuma tatap sekian ribu CD yang ada di depan mata saya. Ada ibadah hari itu, saya cuma ngomong, saya tersungkur di hadapan Tuhan, di mimbar tempat saya melayani. Dan saya ngomong, "Tuhan,
Aku ingin beri yang terbaik, tapi malah cacat. Dan Tuhan berkata, engkau gak bisa ngandelin di luar aku, nak. Saya bertobat, saya minta ampun sama Tuhan, saya ucap syukur. 3.000 CD gak jadi dijual dan dibagi-bagi. Dan saya pulang ke rumah dengan hati yang hancur, dan tapi tetap dengan ucap syukur sejujurnya. Dan hari-hari itu sudah dekat-dekat rumah mau habis, tinggal seminggu kalau gak salah. Dan ada ibadah di Jakarta, ada pelayanan seminar, saya kembali mimpin pujian. Dan sejujurnya saya ngaku terus terang bahwa saya gak bisa nyembah Tuhan hari itu. Di hati saya cuma marah. Saya ngomong, Tuhan, begitu mudah orang minta dan Tuhan kasih. Begitu mudah orang berdoa dan dengar banyak orang kesaksian, ngalami Tuhan dengan sangat cepat diberkati. Kenapa hidupku sangat susah dan berat? Saya gak bisa nyanyi, mic di depan mulut saya mundur terus. Saya selalu minta teman saya pura-pura gak ngeliat sih. Teman saya, ayo pimpin. Saya bilang, saya gak ngomong apapun, saya pura-pura gak ngeliat, pura-pura merem. Dan saya mundur dari mic. Sampai dengar khotbah apapun gak bisa. Dan saya tahu hati saya mulai penuh dan marah. Dan di terakhir lagi itu ada penyembahan. Lagi ada penyembahan sekali lagi. Dan saya, di hati saya Tuhan nyomong gini, pilih di hidupmu, nak. Pilih di hidupmu. Akankah engkau nyembah aku karena apa yang tanganku bisa buat? Apakah semuanya cuma tergantung dengan berkat dan hidupmu baru bisa nyembah? Dan mulutmu baru bisa mengeluarkan pujian buat aku? Saya ngomong ke Tuhan, saya angkat tangan saya berkata, hidupku tidak pernah ditentukan oleh aku punya rumah, punya uang atau apapun. Hidupku ditentukan oleh kehadiranmu dalam hidupku, Tuhan. Saya mau nyembah lagi. Saya nyembah. Dan hati saya sangat lega. Ada seperti sesuatu yang tumpah di dalam hati saya. Dan selesai ibadah, saya ngobrol dengan beberapa teman. Ada orang datangin saya, dan tante. Dan sampai sekarang saya gak tahu tante dan siapa. Dan orang ini ngasih satu bungkusan gitu. Dan hati saya hari itu gak mikir duit, gak mikirin apapun. Jadi orang ngasih apapun gak mikir, iya tante, okay. Ini buat Leo, Tuhan suruh kasih buat Leo. Iya tante, terima kasih. Dia nungguin ngatin saya, iya tante, terima kasih. Apa? Saya mikir apa lagi? Dan akhirnya selesai, dua orang tante ini pulang. Dan saya lagi ngelanjut ngobrol sama teman-teman saya. Dan selesai, di tengah ngobrolan, dan saya ngomong dalam hati saya, kok tadi kayaknya duit deh, tadi kayaknya duit deh. Saya mundur ke belakang, saya lihat, duit segepok gitu. Dan kalau teman-teman yang tahu rasanya jadi kontraktor, seneng kontrak, waktu engkau punya duit, nyari rumah tulisan dikontrakan tuh susah banget. Waktu nggak punya duit, semua rumah kayaknya tulisannya dikontrakan. Dan hari itu sampai hari terakhir, tante yang punya rumah telepon saya, Leo, tante nanti ambil kuncinya ya jam 4. Okay. Dan hari terakhir hari itu pindahan, saya datengin teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, mereka bawa mobil box bantuin pindahan. Dan semua masukin barang di mobil dan mereka nanya, okay, bro, kita pindah kemana? Hari itu jam 10:30 siang pagi. Mereka nanya kayak gitu, saya bilang, gue nggak tahu mau kemana. Saya nggak tahu. Dan lagi saya bilang ke mereka, kalian makan dulu, nanti beli es, minum es, santai aja. Dan akhirnya setelah makan, semua teman-teman saya ini pergi bawa motor, mereka cari rumah kontrakan, mereka nyebar sekian banyak, seru lah pokoknya, keren gitu. Hari itu di rumah yang saya kontrak itu tinggal di kamarnya cuma ada AC dan satu tabut kecil. Saya datang di hadapan Tuhan, saya tersungkur di hadapan Tuhan, saya ngomong, nggak tahu Tuhan, tapi di hatiku sangat tenang dan aku tahu ada Engkau. Kira-kira jam, dan seperti itu sih, tenang aja. Dan kira-kira jam 2 teman-teman saya datang, udah dapat rumah, udah. Kami lihat dua rumah dan akhirnya malam itu juga kami pindah. Kita punya banyak alasan sih, sangat banyak alasan untuk kita nggak bisa bersyukur dengan Tuhan. Tapi hidup kita tidak pernah ditentukan
kita punya duit, kita punya segalanya, baru kita bisa nyembah Tuhan. Hidup kita gak pernah ditentukan, Tuhan jawab doaku, baru aku bisa memuji Engkau. Gak pernah. Sekali lagi, hidup adalah sebuah persembahan. Hidup adalah sebuah korban. Sebuah kebanggaan bisa memberi sesuatu buat Tuhan. Kau yang mengajar kutuk meletakkan, Kau yang mengajarku untuk beriman, mengajarku untuk terbang, mengajarku berperang. Kau curahkan semua isi hatimu. Di kejatuhan Kau selalu sertaku. Di dalam lawatan Kau menjaminku. Kau tenggelamkan aku dalam sungai cintamu. Seluruh hidupku ingin menyatakan terima kasih buat setiap kesempatan. Terima kasih untuk panggilanmu. Terima kasih bagimu yang selalu memegangku, mendidik dan mengukir hidupku. Terima kasih buat keluargaku. Terima kasih mimpi telah jadi nyata. Besar anugerah cintamu di setiap nafasku dan seluruh sel di dalam hidupku. Besar anugerah cintamu di setiap nafasku dan seluruh sel di dalam hidupku. Berterima kasih.